Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yosua pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku, kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sahabat Alkitab, seperti yang kita ketahui melalui catatan-catatan kisah perjalanan orang Israel sejak keluar dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa, orang Israel memang sering melakukan banyak perkara sulit bagi Musa. Mereka tidak hanya sekali melakukan pembangkangan terhadap Musa maupun Tuhan. Artinya, hal ini pun sangat mungkin dilakukan terhadap Yosua sebagai pengganti Musa. Apalagi, memang tidak ada jaminan kepastian bahwa orang Israel tidak akan melakukan hal serupa kepada Yosua. Namun, hal itu tidak lantas dapat dibiarkan menghancurkan semangat dan mentalitas Yosua dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Tuhan ingin Yosua menguatkan hatinya untuk menghadapi segala kemungkinan buruk yang mungkin saja ia terima. Tidak hanya dari musuh bangsa Israel, tetapi juga dari orang Israel itu sendiri. Kemudian, Tuhan juga mengingatkan Yosua agar tidak bertindak sembarangan dalam merespon segala situasi kondisi yang akan muncul dalam proses kepemimpinannya kelak. Keteguhan hati dan kewaspadaan dalam bertindak ini pun diperlukan agar Yosua tetap sanggup berpikir jernih, tidak terbawa perasaan, dan mampu mengambil pertimbangan yang tepat bagi bangsa tersebut. Hal ini sangat penting karena Yosua memiliki porsi tanggung jawab yang sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa Israel itu sendiri. Sahabat Alkitab, teks firman ini telah menghantarkan kita pada sebuah permenungan bahwa menjadi seorang yang dipilih Tuhan pun tidak serta-merta melepaskan kita dari segala kemungkinan realitas hidup yang sulit dan menantang. Namun, inilah kenikmatan hidup dalam penyertaan Tuhan, bahwa setiap upaya untuk menguatkan hati dan menjaga kesehatan dalam bertindak tidaklah kita lakukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Seperti perkataan Tuhan kepada Yosua, demikian ia juga menenangkan kita melalui firman-Nya bahwa janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai langkah-langkah kami, sama seperti Engkau menyertai langkah-langkah Musa dan Yosua. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, kami akan dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki keteguhan hati dan kewaspadaan dalam setiap langkah kami, sehingga kami dapat menjalani setiap situasi dengan bijaksana dan tidak terbawa perasaan. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh dalam iman dan tidak gentar
karena Engkau senantiasa menyertai kami. Amin.